Shopee Haul tuh blouse crop top gitu, dan itu super real fix dan premium, dan harganya tuh murah banget, di bawah 50.000. Nah, kayak pelaksanaan kan, jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita ke video haulnya. Jadi di sini aku ada beli 3 blouse crop top oversize, jadi dia tuh satu model, cuman aku ngambil 3 warna gitu, dan satu toko yang sama juga, karena emang dia tuh satu model, cuman aku ngambilnya 3 warna. Nah, jadi aku bakal nge-reviewnya tuh bareng, karena kan dia modelnya sama dan tokonya juga sama. Jadi aku bakal nge-review ini bareng jadi satu, gak aku sendirin gitu. Jadi ini dia gambarnya, blouse crop top yang aku ambil. Dan real pics-nya, dan warna yang aku ambil ini pertama ada warna penude, yaitu kayak mocha-mocha gitu warnanya. Dan yang kedua, ini aku ngambil warna rose. Kayak gini warna rose-nya. Dia agak pink keungu-unguan gitu. Ini cantik banget warnanya. Dan yang ketiga, ini aku ngambil warna denim. Untuk warna denimnya ini warna kayak warna biru muda, agak navy gitu sedikit gitu guys, agak gelap sedikit. Kalau di kameranya agak cerah, hasilnya lebih gelap gitu. Nah, untuk ketiga blouse ini aku beli satu model ya guys. Aku ngambil 3 warna ini, dan ini untuk tokonya sendiri namanya hijabakula.id. Langsung aja kalau tertarik cek di deskripsi ya guys. Untuk harganya ini murah banget guys, ini cuman 42.000 aja, dan kita udah dapet blouse ini super premium sih menurut aku untuk harga segitu. Karena untuk detail bahannya, ini bahan wall piece, dia tuh nggak yang tebel, nggak juga yang tipis gitu, dia tuh sedang, dan dia tuh nyaman banget dipakai, nggak bikin gerah dan nggak gatel gitu. Nah, untuk detail daya jahitannya ini lumayan rapi, walaupun ada sedikit benang yang agak keluar gitu. Untuk yang warna denim ini agak keluar sedikit gitu, tapi it's okay, bisa dirapikan pakai gunting, gak masalah. Dan untuk model blouse-nya ini tuh di lengannya kayak gini guys, ada lipatan permanen, jadi dia udah dijahit gitu. Untuk ukurannya blouse ini tuh besar ya guys, jadi untuk LD sendiri dia 120 cm, dan dia muat sampai berat badan 65. Nah, berat badan aku 45, tingginya 158 cm, tuh bisa jadi patokan kalian ya. Dan itu tuh nggak yang kebesaran banget, dia jatuhnya kalau aku pakai kayak oversize gitu guys, nggak yang kebesaran banget. Dan untuk bagian belakangnya blouse ini tuh ada kancingnya gitu guys, jadi dia bisa dibuka gitu kalau tuh kayak gitu. Tinggi badan aku 158 cm, ini tuh jatuhnya bukan crop ya guys, jadi dia tetap kayak blouse gitu, dia di bawah pinggang gitu guys, jadi dia bukan crop. Tapi aku tetap suka, cantik banget, karena dia kalau aku pakai jatuhnya oversize gitu loh, cakep banget. Dia bisa kita paduin dengan rok, celana jeans. Oke, langsung aja kita try on 3 blouse cantik ini. Cari blouse crop top oversize, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video aku ke teman-teman kalian ya, biar aku makin semangat lagi buat video-video selanjutnya. Bye bye, see you.